Tribuner, nasib Apels dialami seorang siswa MTs berinisial J, 14 tahun, saat melakukan atraksi menyemburkan api pada perayaan hari ulang tahun ke-79 RI pada Jumat 9 Agustus 2024 sore. Adapun atraksi dalam lomba gerak jalan tingkat SMP MTs itu seketika menjadi petaka saat korban J melakukan aksinya, yakni api yang hendak disembur menggunakan bensin malah merambat hingga membakar mulut beserta lehernya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lombok. Ahmad Wawan Sugandika, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila di studio, selamat siang. Saya ucapkan bagi rekan-rekan sekalian dimanapun berada. Memang betul, Adila, kecelakaan mengerikan saat atraksi pada sebuah lomba peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia menimpa seorang siswa Madrasah Tsanawiyah inisial J yang masih berumur 14 tahun di Kabupaten Lombok Timur. Nah, di mana korban saat melakukan atraksi menyemburkan api yang dirangkai dalam lomba gerak jalan tingkat SMP atau MTs sederajat begitu, itu seketika menjadi petaka di mana api yang hendak disembur menggunakan bensin malah merambat hingga membakar mulut, leher, beserta dengan muka korban. Nah, dari informasi yang dihimpun tribunlombok.com, Adila, kejadian naas itu terjadi di Kecamatan Pringgesile, Kabupaten Lombok Timur pada Jumat sore tanggal 9 Agustus tahun 2024 kemarin. Di mana Ketua Panitia Penyelenggara Lomba Gerak Jalan tingkat Kecamatan Pringgesile, Zulkarnain, saat dikonfirmasi mengatakan pada saat peleton barisan yang beranggotakan korban ini sebelumnya juga sempat dilarang oleh pihak sekolah melakukan atraksi membahayakan sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan juga oleh panitia lomba pada saat itu. Dari musyawarah pihak sekolah dan keluarga keluarga korban begitu sebelumnya juga sudah sepakat untuk tidak menampilkan atraksi berbahaya. Nah, korban juga sempat mogok untuk tidak mau mengikuti lomba gerak jalan begitu. Lomba gerak jalan ini karena mendapatkan apa namanya atau tidak di karena tidak diizinkan untuk melakukan atraksi tersebut. Disebutkannya pihak sekolah dengan tegas begitu melarang peserta mengikuti lomba jika siswa melakukan atraksi berbahaya seperti berbahaya begitu. Namun tak kehabisan akal, anggota regu baris berbaris itu bersama korban melanjutkan latihan seperti biasa hingga kemudian pada hari hanya atraksi tersebut dilakukan di luar sepengetahuan dan kontrol dari pihak sekolah dan juga panitia penyelenggara lomba. Nah, sementara dari pengakuan orang tua, korban mengakui bahwa bensin itu perintah dari guru, kendati sejak awal telah dilarang. Siswa ini juga dari rumah dapat mengelabui orang tuanya, di mana ia membawa bensin seolah-olah itu adalah perintah guru, meski pada dasarnya orang tua juga sudah melarang gitu. Berdasarkan tanggung jawab moral, panitia juga langsung bergerak mengkomunikasikan antara pihak sekolah dan orang tua guna tidak ada kesalahpahaman komunikasi antara kedua belah pihak. Di mana kejadian itu pure dari miskomunikasi atau apa namanya tindakan nekat yang dilakukan oleh para para kelompok yang di mana di sana juga ada korban tersebut. Nah, saat ini kedua pihak juga saling memahami, baik antara orang tua korban ataupun dengan pihak sekolah saling mengerti keadaan masing-masing. Dikatakan lebih jauh kejadian itu juga sangat cepat dan sesaat begitu. Adalah pihaknya pun percaya pada peserta berdasarkan meeting dengan para pembina sebelum lomba dilaksanakan. Nah, dari kejadian ini Adalah dan tribuners sekalian sepatutnya menjadi pelajarannya untuk semua pihak dalam upaya menanam rasa cinta tanah air pada kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini
juga harus dilakukan tanpa harus melupakan etika, ketaatan pada kedua orang tua dan guru sebagai pelajar. Begitu mungkin Adila, laporan singkat saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.